Insinyur dari MD Barat melakukan pekerjaan ranjau di wilayah yang dibebaskan unit teknik MD Barat juga diawaki oleh personel yang dipanggil dalam mobilisasi parsial dan sukarelawan. Rekamannya diunggah di akun Telegram @modrasia pada Jumat 20 Januari 2023. Unit aksi ranjau adalah yang pertama melewati rintangan ranjau dan rekayasa serta membuat jalur untuk kendaraan juga pasukan yang memfasilitasi serangan angkatan bersenjata Rusia. Selama pengintaian teknik, mereka mendeteksi dan menjinakkan ranjau anti-tank dan anti-personel di lokasi. Di dalam tasnya yang sangat berat, regu penambang memiliki semua yang dibutuhkan untuk operasi tempur, termasuk elektronik mutakhir yang masuk ke peralatan pembuangan bom. Saat ini beberapa ranjau anti-tank ditemukan di lokasi, dan para insinyur menjinakkannya dengan muatan tekanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!